Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube otomotif.net. Ini saat ini kita berada di Balai Lelang Karedi, Mas Bro. Nih, kita cek untuk mobil-mobil pickup kayak gini. Ini di FSK tahun 2023. Nih di samping saya nih ya. Platnya masih profit, harga 65 juta, pajaknya masih hidup sampai September 2024. Mobil tahun 2023, masih kayak baru. 1500 cc, AC power steering. 65 juta Mas Bro. Terus arah ke sini ada beberapa unit L300 juga yang dilelang untuk hari ini ya. Nih, ini berjajar di sebelah kiri saya ini. Beberapa unit untuk kategori mobil pickup yang dilelang untuk hari ini. Nih. Ya. Untuk Mas Bro yang lagi cari mobil pickup, pokoknya jangan di skip-skip. Di share, di subscribe, tonton sampai habis. Barangkali nanti unit yang saya spill nih, di antara unit ini Mas Bro ada yang tertarik, langsung japri ya, pantengin di channel YouTube otomotif.net. Selamat datang kembali di channel YouTube otomotif.net. Masih bersama saya Mamudi Prastia. Ini kita berada di Balai Lelang Karedi, Mas Bro. Ya. Hari lumayan panasnya, ampun Mas Bro ini. Untuk truk tadi udah kita kontenin ya ini. Untuk truk ini lumayan banyak Mas Bro yang dilelang untuk saat ini di Karedi. Dan untuk passenger juga tadi sudah bareng-bareng aku kontenin. Nah, sekarang yang mau kita lihat ini yang untuk kategori mobil pickup. Karena kemarin banyak yang nanyain itu Isuzu Traga. Cuma tetap saya bilang kondisi nggak rekom ya. Sesuai dengan harga. Ini Isuzu Traga, grade-nya E dan tahunnya 2022, berarti udah Euro 4. Ini harganya 75 juta, pajaknya 14 Februari 2024. Ya, kondisinya sama-sama kita lihat ya Mas Bro ya. Seperti ini. Ya, kondisinya ini harus masuk rumah sakit ini. Perlu perawatan yang sangat luar biasa ya. Karena dari kondisi seperti ini memang harga masuk Mas Bro ya, 75 juta bahkan STNK-nya ada. Grill depan, cover bodi sebelah kiri depan juga nggak ada, pintu sebelah kanan nggak bisa ditutup, sebelah kiri bisa. Kalau itu aja sih baknya masih oke, boleh lah baknya ya. Kemudian untuk Cherry ini, boxnya udah lama banget nih, dengan harga di angka 55 juta tahun 2017, pajaknya sampai Oktober 2024, pajak masih panjang. 55 juta mobil tahun 2017. Yuk, karena dicari orang Traga L300, cuman nggak terlalu banyak sih ya. Nah, kemarin ada yang nanya lagi yang tahun yang harga 18 juta itu tidak terjual kemarin, bahkan harganya sekarang turun. Terus ini Cherry, ini tahunnya 2023 ya, dengan harga di angka 85 juta, keterangan STNK tidak ada. Ya, STNK-nya nggak enak Mas Bro. Jadi PR-nya yaitu, dan ini yang jenisnya yang bukan ACPS. 85 juta kalau ACPS sudah dikas uang ya. Ya, yang biasa bukannya ACPS. Untuk baknya dia sudah kargo besar ya. Sudah kargo body, oke lah lumayan. Terus kita lanjut ke sebelahnya nih. Mitsubishi Colte tahunnya 2014 nih, dengan harga di angka 15 juta, untuk keterangan STNK tidak ada. Dan ini kemarin 18 juta, sekarang 15 juta, berarti dari harga kemarin dia turun 3 juta. STNK nggak ada ya, pickup. Jadi ini perlu rawat ya, karena grade-nya D juga, mobil ini perlu rawat tapi bukan bekas laka. Interior ya kayak gini, jok-joknya yes, remek Mas Bro, memet jok-joknya ya. Ya, terus kalau truk nggak usah ya,
silahkan Mas Bro di scroll aja kalau untuk truk di video yang lainnya ya. Jadi kita ke sini aja. Kita ngelihat yang untuk pickup-pickup aja dulu. Ini APV pickup atau ada yang menyebutnya Suzuki Mega Cherry. Untuk tahunnya 2018 harganya 57 juta. Dia yang bukan ACPS ya. Ini yang biasa dan baknya kargo 57. Untuk kap mesin ini pernah dicat ulang. Nih. Kelihatan ya, nih. Mengupas. Baknya perlu dirawat. Interior ya yes, kayak gitu, kayak APV ya. Ini Pajero ini Vibon diesel. Ada Pajero Sport lagi di situ. Silahkan di scroll kalau pengen tahu lihat mobil yang ini Pajero atau Avanza yang lainnya. Terus yang ini dengan harga di angka 47 juta. Tahunnya 2013 Suzuki Cherry. Untuk pajaknya November 2023. Jadi nek mobil kayak gini nih, cuman harganya turunnya loh 3 juta. Ini udah berapa tahun ini turunnya baru 3 juta. Ya, sampai saat ini. Kalau unitnya sih emang lumayan bagus Mas ya. Bak-baknya karena ini kelamaan kehujanan, kepanasan, ya kayak gini lah jadinya bentuknya. Ya, kehujanan, kepanasan. Nih. Terus 80 juta ini Suzuki Cherry lagi. Tahun 2020, tapi platnya Bogor yang ini. Ini plat Bogor. Jadi ya lumrah harganya segitu karena jauh, tapi kalau di Bogor mungkin masuk nggak nih Mas Bro? Kalau di sekitaran Bogor. Ya. Ini Suzuki Cherry tapi untuk mobilnya warnanya putih, platnya Bogor. Nah. Oke, kita lanjut lagi. Terus Isuzu Panther tahun 2018. Ini kemarin sempat keluar di pertama kali keluar nih harganya di angka 90 juta. Pajaknya masih panjang Mas Bro. Lama nggak terjual. Ini totalnya ada 4, sisa 1. Ini yang masih tersisa. Ini harganya 75 juta rupiah. Pajaknya masih Juli 2024. Gridnya C. Spion protol. Itu spion di atas kap mesin ya. Nih unitnya 75 juta rupiah. Enak-enak gampang ya Panther Mas Bro. Dalamannya kayak gitu. Perlu perawatan. Terus ini 2012 Mitsubishi L300 dengan harga di angka 87 juta. Untuk pajaknya mati dari Februari 2024. 87 tahun 2012. Sik. Lumayan. Ini yang cakep banget nih. Ya, sesuai dengan harganya tapi. 140 juta gridnya B. Ya, 140 juta tapi tahunnya 2022 Mas Bro ya. 140 juta rupiah. Ini cakep memang. Grand Max belum. Terus ini Suzuki Cherry. Ini juga belum ya, warna putih ini. Nah, ini Mega Cherry yang kayak tadi ya, Suzuki APV Pickup. Ini harganya murah, ini cuman di angka 35 juta tahun 2012. STNK ada ya, pajak mati dari tahun 2023. Terus ini Euro 4 tahun 2023, 127 juta. Keterangan STNK 4 BM. STNK nggak ada ya, 4-nya BM. Ini coba besok aku cek bener gimana kondisi mesinnya. Nah, ada Pak Bos saya, Pak Sibon minta unit L300. Cuman nggak tahu ini kondisi gimana, harga masih lumayan tinggi. 127 juta rupiah. Weh, pesta Indomie dang. Ini pesta Indomie. Kalau yang jalan ini nggak dilelang Mas Bro. Betul.
Oke, Pak Bos, lanjut. Jangan direkam dong. Terus ke sebelah nih Mitsubishi L300, ini generasinya Euro 4, cuman mesinnya jebol ya. Jadi kita cek ke sana, mesinnya jebol Mas Bro. Ya, mesin jebol. Ini 82, tahun 2012 juga. Ya. Sana 87 ya. Ini pajaknya Oktober. Ini 2023, cuman mesinnya di atas tuh. Jebol mesinnya Mas Bro. Euro 4 tuh ya. Harganya masih di angka 90-an. Ini sama Cherry juga, ini mesinnya jebol juga nih. Di mesinnya sudah ada di sini, berarti udah berserak ya. Terus ini 37 Colte tahun 2014. Ini minus, nggak bisa maju, giginya mundur lagi. Ya. 37 juta. Terus lanjut ini 67, yang ini Euro 2 tahun 2013. Coba di belakang sana ada nggak pickupnya lagi? Oh, itu masih ada dua lagi tuh di sebelah situ. Nih, 110 sama 100 juta, tapi kondisi nggak hidup semua keduanya ya. Gridnya E, yang satu grid D hidup, bisa dipaksakan di sini. Untuk pajaknya April 2024. Oke, kita lanjut ke belakang. Cek lagi L300. Ini tahun 2017, kemarin sempat lelang. Tapi harganya nggak turun-turun sampai sekarang, harga terbarunya nggak lelang lagi. Ini 110 Februari 2024, tahunnya 2022, pajaknya ya. Udah telat. Ini Xenia harga 83. Terus ini Innova harga 65 juta. Kalau kepo silahkan di scroll videonya. Ini 85 juta kargo ya. Tahunnya 2023, pajaknya September 2024. Dan yang terakhir ada di FSK di dalam sana, udah lelang di FSK itu. Harganya berapa ya? Kemarin 70, sekarang coba berapa? DFSK. Waduh, ngelipat Mas Bro. Harga 65 juta DFSK tahun 2023 tuh, 65 juta. Pajaknya September 2024. Siapa yang minat? Ya, main cepat. Platnya masih profit nih di FSK. 1500 cc, AC power steering. Ya. Unitnya ada di sini. Itu aja pickup yang dilarang untuk hari ini Mas Bro. Ya, oke, Mas Bro. Selanjutnya, sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif selalu.